Nabi Ibrahim menerusi perkawinan pertama dengan Sarah. Sarah sebenarnya adalah putri masyarakat Haran. Dia adalah anak kepada Maharaja Kazan. Ibrahim dengan Sarah lahirnya seorang nabi yang bernama Ishak. Ibrahim dengan Maharaja Mesir, Hajar, Maliyah Faripta tadi, bin Faripta. Lahir anak Nabi Ismail. Ishak dengan Ismail, siapa lebih dahulu? Siapa lebih tua, Ishak atau Ismail? Ismail lebih tua 17 tahun daripada Ishak. Ismail lebih tua 17 tahun daripada Ishak. Sebab Sarah dahulu mandul. Bila mandul, Maliyah Sarepta bagi Hajar, Sarah sarankan Ibrahim kahwin dengan Hajar sebab dia tak mampu bagi anak. Kemudian bila Hajar mengandung, dia pula cemburu. Kenapa letak Hajar dengan Nabi Ismail ke Mekah? Jadi peristiwa Zamzam tu, Sa'i tu, Safa Marwah. Baru lepas tu Sarah mengandung dapat Ishak. Walaupun kahwin dulu, Ismail dahulu lahir. Ini Quran lah. Tetapi saya nak bagi tambah nilai di sini. Dalam kitab Taurat, Nabi Ibrahim ada lagi seorang isteri yang bernama Keturah, ataupun disebut Konturah. Anda lihat tadi, waktu dia hijrah keluar daripada Babylon, ada satu kerajaan di bawah Syria Selatan, Akkadia, Maharaja Sargon tadi. Maharaja Sargon pernah memberikan putrinya kepada Ibrahim. Keturah ini adalah putri Maharaja Sargon di kerajaan Akkadia. Mereka dikatakan dalam Taurat dikurniakan 6 orang anak. Zimran, Jokshan, Medan, bukan Medan Indun lah, Median, Isba' dan Syu'ah. Inilah dikatakan sebagai anak-anak Ibrahim dengan Keturah. Dalam Injil ada satu lagi riwayat menceritakan Ibrahim mempunyai seorang lagi isteri yang bernama Hajun. Bila sebut Hajun, kalau kita belajar dengan guru-guru di pondok dahulu, dia selalu menyebut Hajun sebagai nama Siti Khursiyah. Mereka dikurniakan 5 orang anak, iaitu Kisan, 2 Sauraj, 3 Amin, 4 Luton, dan 5 Nafis. 5 Nafis. Baik, sekarang yang ini kita kena percaya. Sekarang yang ini dan yang ini. Saya nak sebut dahulu apa pandangan ulama tentang Taurat dan Injil terbahagi kepada 3. Pandangan ulama tentang Taurat dan Injil, apa-apa isi kandungan Taurat dan Injil menyamai Al-Quran, maka kita mesti menerima kebenarannya. Itu first. Mana-mana isi dan kandungan Taurat dan Injil yang menyalahi Al-Quran, kita mesti menolak dan mendustakannya. Tetapi yang ketiga, kita mesti menerima isi-isi dan Taurat yang masih ada persamaan dari sudut nama individu, nama tempat dan nama bangsa. Kerana nama individu, nama tempat dan nama bangsa hanya sebagai pendetilan cerita, hanya sebagai periwayatan cerita, bukannya sebagai hujah. Nak jadi hujah tak kemas, nak jadi hujah tak kuat. Dia hanya sebagai pendetilan cerita. Sebab dalam Al-Quran dia cerita Nabi Nuh.
bukan ada cerita pun Nabi Nuh lahir di mana tempat, di mana anak berapa. Itu sebagai pendetailan. Nak percaya pun percaya, tak mau percaya pun tak apa. Baik. Sekarang inilah gambarannya. Dan kita nak keluarkan Yahudi, inilah Ismail, bangsa Arab, Quraisy. Ha, ni anda tahu ni lahir siapa? Inilah keturunan Bani Jawi daripada Ketura. Baik.